mau dobrak M2 Twinkies. Kalau di Hot Wheels kan bilangnya cool kombi ya. Kalau di M2 itu bilangnya VW Delivery Van. Nah, kalau M2 itu kalau nggak salah satu dus isi 24, satunya itu chassis ya. Jadi ada chassisnya itu limited 750 piece. Kalau yang reguler kan 8.250 piece. Nih. Sorry. Kalau yang chase itu 750 piece. 750 piece. Kita buka yang reguler dulu aja kali ya. Kita buka yang reguler dulu. Kita coba dobrak dari belakang. Susah pak kalau dari belakang pak. Tadi lu bilang dari belakang, kan gua udah bilang dari belakang susah karena dia bentuknya nggak rata. Ya, patah. Ininya bata pak, jelek plastiknya. Ya kan suka-suka gua. Ada bautnya di bawah. Gue cari obengnya dulu ya. Oke.
Kita buka pakai obeng. Oke. Jelas nggak sih? Bannya karet, tapi kecil banget. Base-nya Base-nya besi. Besi-besi. Oke. Ini reguler. Nah, ini yang reguler ya. Putar. Lancar nggak apa sih dorong? Lancar. Bisa buat itu om Mike, bisa buat balap. Enggak bisa buat bisa balap. Bisa lah, jagoan balap itu baik. Mantap. Coba di review detailnya om Mike. Detailnya termasuk Baik oke sih, dari dia ini. lampunya itu bukan lampu, bukan cat, tapi dia kayak semacam plastik deh. Mika. Mika, Mika, Oh, Mika. 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 Terus ya, Lampunya itu itu oke sih Mika, sebenarnya. terus yang pasti atasnya bisa bawa barang Atasnya ya. juga cakep. Atasnya Ini cakep. bisa dicopot, bisa. Itu kayaknya bisa dicopot PLN. Detail Enggak, belakangnya enggak bisa juga dicopot itu oke. mah, coba. Cuman paling kurangnya Cepet satu, patah juga yang nempel. bannya kecil. Nah, berarti bannya kecil. Ngikutin ini ya, green light ya. Oh, bannya kecil. Ini bannya omak nih, pakai yang ini kecil. Oke, kita coba pasang lagi ya. Rivetnya gimana sih tuh, Mike? M2 rivetnya gimana? Baut atau... Baut. Halo, Om Dimas. Baut, Pak. Om LFR WJ. Halo. Oh, baut ya? Baut, bukan rivet ya. Oh, berarti Oke, gampang oke. Mike. Gampang ganti ban. Enak, enak, dia udah koklek. Nah, itu base-nya tuh. Benar-benar. Base-nya nggak biasa tuh. Bukan yang hitam biasa tuh. Itu Dan tempelan atau... menurut gue bagus sih, karena dia udah free akrilik ya jatuhnya ya. Benar, benar. Iya. Itu di sawah ya, Zex ya. Oh iya tuh, menurut di sawah. Tuh. Biasanya tempelan atau emang dibikin pahatan begitu, Om Mike? Kayak Ini kayak menonjol-menonjol gitu. kayak apa namanya? Kayak yang buat injek-injek. Ditempelin plat ya? Iya, kayak besi-besi besi begitulah, tapi bukan besi lah ini, mungkin plastik. Halo Om Coa Tempelan gitu. Cesin, halo guys, sehat sehat baik sehat ya, salam kenal, mantap punya teman baru, Sehat. mesti banyak belajar nih, Oh. sama-sama Om Bu, Oke. selamat datang, salam kenal, salam sehat, selamat bergabung, sama-sama belajar kita Om. Kita dobrak ya Cescar-nya ya. Yang katanya limited. Oke, enak, jadi lain aja, Pak.
Oke. Ini yang udah kita dobrak. 1960 VW delivery van yang reguler. Tampak depannya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tampak samping, tampak belakang, dan tampak samping kanan. Sebenarnya termasuk worth it ya, untuk harga 140.000 udah free aklir juga. Satu hal yang bisa dikatakan ini bukan mini scale adalah bannya bisa muter. Coba kita buka dulu ya bautnya. Oke. Bisa muter ya. Kemudian yang ini adalah yang versi chassis-nya. Yang limited 750 pieces. Kita buka juga supaya bisa kita bandingin. Oke, sudah terbuka. Oke, ini yang chassis-nya nih. Yang chassis-nya perbedaannya cuma di roof rack sama tangganya warna emas, kemudian bumper depan sama bumper belakang sama plat nomornya warna emas serta bannya. Sebenarnya cukup ini chassis-nya, perbedaan sama regulernya. Perbedaan sisi depannya. Oke. Untuk yang premium, untuk yang chest, ini kemarin dapat di 240, sedangkan untuk yang versi regulernya sekitar 140. Jadi selisihnya nggak terlalu banyak antara chest sama reguler. Oke, sekian dan terima kasih. Itu aja kita mau review. Thank you guys. Ciao.